Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 3 SD Mutual. Selamat datang di kelas yang baru. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan ceria ya. Apakah kalian sudah mengenal Bapak Ibu Guru kelas 3? Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, pada video kali ini kita akan berkenalan dengan Bapak Ibu Wali Kelas dan Guru Pengampu kelas 3. Siapa sajakah mereka? Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, anak kelas 3 SD Mutual yang hebat dan luar biasa. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Nisa. Nama lengkap ibu Kismaini Maulanisa. Kalian bisa memanggil dengan Bu Nisa. Bu Nisa di kelas 3 mengajar mata pelajaran matematika. Selamat bergabung dan selamat belajar bersama Bu Nisa. Tetap semangat. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Nisa ini adalah wali kelas 3 Abdurrahman bin Auf. Tahukah kalian siapakah Abdurrahman bin Auf itu? Ya, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal karena kedermawanannya. Ia adalah sosok yang dijamin masuk surga karena banyak menafkahkan harta kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian bisa meneladani sosok Abdurrahman bin Auf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students. Perkenalkan, nama Bu Guru adalah Yeni Anindyasari. Bu Guru mengampu pelajaran Bahasa Inggris. Kalian bisa memanggil Miss Yeni. Sampai jumpa di pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Yeni ini adalah wali kelas 3 Zubair bin Awam. Tahukah kalian siapakah Zubair bin Awam itu? Ya, Zubair bin Awam adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal karena keberaniannya. Ia adalah sang pengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga karena tidak pernah mau tertinggal di dalam garis depan dalam membela Rasulullah dalam menghadapi musuh-musuhnya. Semoga kalian bisa meneladani sosok Zubair bin Awam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat ya? Oh ya, aku ucapkan selamat dulu ya. Kalian sudah naik di kelas 3. Jadi kalau di kelas 3 harus lebih semangat lagi belajar dan sama ibadahnya ya. Oke, udah kenal toh? Nama bapak? Iya, betul sekali. Nama bapak Pak Bayu. Besok di kelas 3, Pak Bayu mengampu mata pelajaran PPKN dan juga sebagai wali kelas 3 Tafah bin Ubaidillah. Ya, kalau rumahnya Pak Bayu di Jogja, di Bantul. Kalau kamu ke Parangtritis, dekat itu lewat tempatnya Pak Bayu ya. Semangat ya belajarnya ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, Pak Bayu ini adalah wali kelas 3 Talha bin Ubaidillah. Tahukah kalian siapakah Talha bin Ubaidillah itu? Ya, Talha bin Ubaidillah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal karena kejujurannya. Janjinya selalu ditepati
Ia tidak pernah menipu, apalagi berkhianat. Ia adalah sosok yang dijamin masuk surga karena kedermawanannya. Semoga kalian bisa meneladani sosok Thalhah bin Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Guru. Bu Guru Bunga Siang Senawati, biasa dipanggil dengan Bu Masya. Ketemu lagi dengan Bu Guru. Di kelas 3 ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, jangan lupa tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar dengan rajin. Oke, 1 tahun ke depan kita akan belajar. Jangan lupa jaga kesehatannya, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Mazia ini adalah wali kelas 3 Zaid bin Haritsah. Tahukah kalian siapakah Zaid bin Haritsah itu? Ya, Zaid bin Haritsah adalah sosok yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah sosok yang dijamin masuk surga karena selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membela Islam. Semoga kalian bisa meneladani sosok Zaid bin Haritsah. Ta'allamul Arabiyyah li'annaha min dininya. Assalamualaikum Sobatul Khair Atalamit Ad-Dahiyun. Selamat pagi murid-murid cerdas. Ismi Delia Rahmi Arsenda. Nama guru Delia Rahmi Arsenda. Kalian bisa panggil dengan Bu Delia. Udaris An-Nubuh Al-Arabiyah Bistoktif Talis. Yang Delia di kelas 3 mengajar bahasa Arab. Ya, Bu Delia harap di kelas 3 kalian lebih semangat belajar, lebih semangat beribadah, dan lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Musta'idah li ta'allum, sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa SD Mutual Kota Magelang di kelas 3. Anak-anak akan bertemu dengan Ibu Ida Mubasyirah. Anak-anak bisa memanggilnya dengan Bu Ida. Bu Ida di sini akan mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak akan bersama Bu Ida mendengarkan cerita, kisah-kisah Nabi, kisah keteladanan, dan anak-anak bisa menghafal bersama-sama. Nah, selamat datang anak-anak di kelas 3 ini. Sukses selalu dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas 3. Nah, perkenalkan nama ibu adalah Purini. Purini akan mengajar bahasa Jawa kelas 3. Semoga pembelajaran bahasa Jawa yang selanjutnya bisa menyenangkan ya. Oke, sekian perkenalan dari Purini. Purini akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, saling berkenalan. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan memperkenalkan diri. Pak Guru bernama Pak Sulaiman. Nanti silakan dipanggil aja dengan Pak Sulaiman. Alhamdulillah Pak Guru nanti akan mengampu pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan. Anak-anakku, tetap semangat dalam belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 yang hebat dan pintar dan solih-solihah semua. Perkenalkan yang lagi ngomong di sini, namanya Ramadan Nur Said. Tapi kalian sudah tahu kan, gak pernah dipanggil Ramadan Nur atau Said. Panggilannya Pak Randy. Kenapa kok bisa Pak Randy? Ya ceritanya panjang lah ya. Udah lama itu ketika Pak Randy masih kecil. Pak Randy ngajar apa di kelas 3? Pak Randy ngajar Tahsin Tahfiz. Kalian tentu pernah dan sering banget ketemu Pak Randy dari kelas 1, kelas 2, sekarang kelas 3. Ketemu lagi sama Pak Randy, gak apa-apa. Yang penting kan kita belajarnya belajar ngaji. Oke, nanti kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya, di video-video selanjutnya. Itu saja dari Pak Randy untuk pertama kalinya. Semoga kalian sehat-sehat semua. Doakan Pak Randy juga sehat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga di rumah dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama bapak yaitu Fani Feriawan. Biasa dipanggil dengan sebutan Pak Fani. Untuk kedepannya, Pak Fani akan mengampu anak-anak kelas 3 dalam dua mata pelajaran. Yang pertama yaitu mata pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, dan yang kedua yaitu SBDP yaitu Seni Budaya dan Prakarya. Semoga anak-anak kedepannya terus semangat dalam mengikuti pembelajaran meskipun pembelajaran dilakukan secara online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya. Nah, itu semua adalah Bapak Ibu Guru yang akan mendampingi kalian belajar selama 1 tahun ke depan. Sampai jumpa di sekolah anak-anak hebat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.